Pemirsa, bagi pemilik mobil yang catnya sudah mulai kusam, terkena hujan dan asam, serta terpapar sinar ultraviolet, kini tak usah khawatir. Kini, hadir teknologi baru VP Protect Nanovision Technology yang mampu mencegah perubahan warna mobil Anda menjadi seperti baru lagi. VP Protect Nanovision Technology merupakan suatu cara terbaik melindungi cat mobil agar mobil Anda tampak baru dan kilap setiap hari. Dengan formula nano coating dalam ruangan khusus di salah satu toko variasi ternama di Purwokerto, mobil keluaran terbaru sedang dalam pengerjaan tenaga profesional. Teknologi ini menutupi pori-pori permukaan cat serta membentuk lapisan tipis licin dan lentur, sehingga dapat meredam tekanan atau getaran yang dapat menyebabkan keretakan pada lapisan coating. Untuk pengerjaannya dibutuhkan waktu 3 hari. Dari mulai proses pencucian seluruh bodi mobil, dipoles dengan cairan khusus, yang terakhir adalah proses infrared baking system dalam ruangan tertutup selama beberapa saat. Andreas Nugroho Biantara, owner Indra Variasi, menjelaskan, perlindungan cat sangat penting untuk mobil baru maupun mobil lama yang catnya sudah kusam, paling tidak setahun sekali dilakukan perawatan. Di coating itu tetap perlu perawatan ya. Minimal 1 tahun sekali butuh perawatan untuk membuang kotoran-kotoran yang nempel di atas lapisan coatingnya. Terus, ya itu bisa yang disebabkan oleh karena air hujan yang mengering sendiri itu akan jadi flek kayak noda-noda itu yang biasa disebut jamur kopi. Contohnya seperti itu. Atau baret-baret halus yang disebabkan oleh kayak pas waktu kita melap itu biasanya menimbulkan korek-korek halus. Itu juga pada saat perawatan itu akan dihilangkan. VP Protect Nanovision Technology saat ini menjadi tren dan diminati para pemilik mobil baru maupun pengkoleksi mobil-mobil antik. Anda punya mobil baru atau yang catnya sudah kusam, silakan coba teknologi ini. Dari Banyumas, Babang Hengki, Satelit TV, mewartakan.